jatah sing mare kelet kan iki asine ya. Putih tak nili yo. Ya, nili ana. Nili. Tradisi ning kampung ini lagi masak-masak geden. Halo teman-teman, ini acara hajatan di tetangga di kampung ya lur, tetangga dekat, lagi rewang acaranya. Nah, seperti apa ini keseruannya hajatan di kampung ya, kita akan mereview suasananya dan keadaannya. Dan ini masih malam anjuan atau manggulan di hari pertama guys. Caranya buat campur sari. Nah, ini tamu-tamunya sudah ada yang pulang. Nyalake rasa mermandik lho. Piye Mas acarane lah? Lancar. Dari ngono ki. Diketak. Ngono ne arep salin. Culo-culo ngono. Waduh.
Ini untuk ruang untuk tamu lur ya. Ini tempat masak-masak. Ojo ngono-ngono lah, Etra. Kok ilang? Iya, Mang. Lah kok dijak bapakan iki, Mang? Lho, ya kuwi. Dadi kowe sidane. Sing gedhe, Mang. Ya sing gedhe. Jak oke dibalik nene ati. Nah, iki nggon masak-masake, guys. Pawone jiro lupatmu. Kok panggah lawuh ya? Iya iki bune. Empon-empon iki. Iki apa iki? Empon-empon. Empon-empon kanggone iki apa iki? Bumbu masak iwak pitik. Oh, alah. Resep-resep apa rempah-rempah. Yo Mas. Sip. Ini yang masak-masak, jadi masaknya pakai kukusan kayak gini loh. Kena mateng sih loh, Mbah. Iya. Gue timpal. Kena mateng tapi sekarang ini. Enggak, keletih satos masak nih. Arep suka mateng sih. Karen, bisik mangan. Nah, yang gedet-gedet daging. Wis jadi kok gantung iki ngono, Mas. Oh, digantung. Heeh, kelapa. Persiapan masak. Persiapan masak. Daging ayam, Mas. Oke, ini ada kacang ya. Kacang. Bisa. Lihat ke luar. Gon joget-joget engko ana le, engko lak ndelok nginceng ngene ya. Iya, Mbak. Dibuka iki. Iya, dibuka ngene, kan ndelok ya. Ya, Mbak. Hei. Gas. Siapa yang ceraki iki? Hehehe, emang jane? Tak delok dekore. Karena baik lampu gini panjang di badan. Iya iya, aku dusul nih kok. Bisa lampu nih? Bisa bisa. Pernikahan saudara Lia dan Budi untuk dekorasinya. Ini ruang untuk terima tamu. Menghadap ke jalan, lalu tamu-tamunya masuk ke arah kiri ya, arah sini. Ini weh, yo iki lho sing langka wong. Yo. Yo sing langka. Langka. Wah iya lho kudu. Lho, Pak Gudek nggih apa iki? Kembangan. Ki apa iso le? Kembar wayang. Kembar apa? Kembar mayang. Kembar mayang Mbah Senen sing ah pinter iki. Piye Pak Jet kono? Aman-aman, Pak. Nggih. Sik to. Pemungurung lekas campur sari ini. Heh? Ndi lho? Lah iya lho. Komplit lho. Tamune sik padha anu lur iki. Tadi sudah datang sak gerombolan atau sak grup. Campur sarinya masih persiapan. Jalan lu Sutri. Jalan. Yang lagi rewang.
Ya kok sih tak gun? Tunggal mas. Ya, lanjut. Hantu tamunya datang satu. Masih lumayan sepi ini. Dan besoknya atau hari berikutnya lanjut hiburan Langen Payub atau Campur Sari, guys. Campur darat. Campur darat. Wis. Mangan, Bro. Eh? Sampun. Ya, piye, Su? Nasar. Nasar. Ya. Nasar ana. Ana Nasar iki. Jajan. Iya, Lek. Jajane opo lek jenenge? Jajane iki kene karo iki sing wingko, sing wingko ndi? Wingko. Wingko iki sing digotok goreng-goreng kae. Iki roti gulung. Roti gulung. Roti gulung. Ndi? Jeli. Mak, pamer duit. Atau ni jeli ni. Nah, gelap. Macan ini. Macan. Ini lo, macannya ini lo. Lagi. Gerang rawo. Bagian sini juga ada yang lagi membersihkan apa ini? Resi, mbak. Sing resi lo yuk. Diresiki lho. Nggon macak-macake, guys, untuk para sindennya di sini. Papat kok. Oh, delok gambare. Anu, lha yo ku lho, De. Wes warang gono ning macak ning kene iki, macak mening. Wah, ini persiapan. Halo Pak RT ini wis ning kono ke aman. Orang dulu atau sinden beti ya, cuma lu masak lho jojol masak sing blenger-blenger ngono lho masak ya, masak di kudil bang di celontengi pisan iya, di celontengi kena ambil indukin iya halo, belum tidur cita Pak Nares. Monggo. Kantun-kantun wae. Ya wis. Ini sejuk. Ini, tak takokne wong sing kurang. Yoga. Nah, nanti untuk hiburannya digelar di sini, Lur. Karena panggungnya cuma tempat untuk gamelan atau alat musiknya. Jadi untuk joget-joget atau narinya di sini. Nah, itu sebagian tempatnya dikasih alas bambu ya, karena di sana itu tempatnya tidak datar ya, tidak rata. Nah, sangat megah sekali ya dekorasinya. Dan juga teropnya ini banyak karena tempatnya luas. Di rumahnya Bapak Sam ya. Alamatnya ada di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Dengan acara yaitu hajat mbawai pernikahan. Nah, jadi kalau di kampungku itu amplop ditata jejer ya, itu ada 3 kotak tempat amplop itu mantan putra tamu putra putri dan undangan manten. Yeah.